mempersiapkan. Kita sambung. Silakan untuk bapak-bapak BPD untuk bisa mendampingi pawai. Mohon izin untuk bapak-bapak BPD untuk bisa mendampingi pawai. Untuk pawai silakan bisa berurutan sesuai dengan RT masing-masing. Saya ulangi, untuk rute perjalanan pawai dimulai dari lapang Desa Sukabakti, kita ke arah kiri ke MI Sukabakti, dilanjutkan ke arah SDN Negeri 3 Sukabakti, berlanjut ke SDN Negeri 1 Sukabakti, dilanjutkan ke SDN Negeri 2 Sukabakti, dan berakhir di lapang Desa Sukabakti. Ya, silakan untuk seluruh warga masyarakat Desa Sukabakti, silakan untuk mengikuti jalannya pawai atau arak-arakan ini agar terlihat kompak. Ya. Juga disampaikan kepada warga masyarakat untuk kesenian yang ditampilkan itu akan dinilai oleh panitia di akhir finish. Sekali lagi, bagi warga masyarakat yang sudah membuat kesenian ataupun kerajinannya akan panitia nilai. Ya, silakan melakukan pawai menurut urutan RT-nya masing-masing dari RT 1 sampai RT 19. Silakan untuk seluruh warga masyarakat Desa Sukabakti untuk mengikuti pawai atau arak-arakan. Untuk adik-adik SD-nya atau MI, silakan yang mau ikut gabung, atau dari SMP yang ingin ikut gabung juga, silakan untuk bergabung dengan warga masyarakat Desa Sukabakti untuk ikut pawai atau arak-arakan. Untuk anak-anak SD, MI atau SMP yang ingin ikut pawai atau arak-arakan, silakan bergabung dengan RT-nya masing-masing. Dan informasikan kembali bahwa nanti sesudah duhur pada pukul 1 panitia akan mengadakan perlombaan sepeda santai untuk seluruh warga masyarakat Desa Sukabakti, dan nanti sore langsung akan dibagikan door prize. Dan untuk terakhir penutupan, yaitu nanti akan ada penampilan marching band dari SMP Negeri 4 Pamarican. Bapak Litmas, silakan ikut pawai. Bapak Limas silakan mengikuti RT-nya masing-masing. Silakan untuk Bapak Limas untuk mengikuti RT-nya masing-masing memimpin warganya. Bapak Limas diharap dimohon untuk memimpin warganya masing-masing. Silakan. Dan untuk para pengundangan dan para tokoh-tokoh, para kesepuhan, dimohon untuk masuk ke aula. Ya, sekali lagi dimohon perhatiannya untuk para tamu undangan dan para tokoh-tokoh masyarakat, silakan untuk memasuki aula untuk mencicipi hidangan ala kadarnya. Ya, silakan sekali lagi kami himbau untuk para tamu undangan, untuk para tokoh-tokoh masyarakat, silakan untuk memasuki.
desa dari Kang Hendra ya, sangat semangat sekali ini bawa kapal perang dari TNI AL. Ya ini karena besar sekali ya, dimohon untuk mengasih jalan, beri jalan ya, beri jalan ini karena besar sekali. Iya, ini alhamdulillah kreasi dari RT berapa ini? RT 13 ya. Kreasi anak negeri dari RT 13 atas pimpinan Bapak Hendra ya dan rekan-rekannya dan seluruh warganya yang sangat antusias sekali mengikuti adanya kegiatan pawai atau arak-arakan. Dan mohon dihimbau kembali untuk asap yang di atasnya, dimohon keamanannya ya, hati-hati. Itu asapnya ngebul di atas tuh, takut terjadi kebakaran ya, dimohon diamankan nanti ya untuk asapnya. Ya silakan untuk RT disambung langsung untuk mengikuti pawai arak-arakan konvoi besar-besaran dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih semarak lagi, lebih meriah lagi, dan lebih kompak lagi. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kemarin kita terkena musibah corona, di tahun 2022 ini alhamdulillah corona sudah menghilang, corona sudah pergi dari bumi Indonesia, terutus dari desa Sukabumi. Alhamdulillah untuk penumpangnya, mudah-mudahan Sukabumi aman, sehat semuanya. Buat kata-kata lain, barangkali ikut pawai juga silahkan untuk mengikuti barisan. Yang mau ingin ikut pawai, monggo, silakan. Ya inilah kreasi dari RT 19, ada kesenian kuda rubi, ikon dari desa Sukabumi yang dari dulu sampai sekarang regenerasi terus menerus alhamdulillah masih dipertahankan ya. Untuk Indonesia yang ke-77? Untuk Indonesia yang ke-77 tahun ini, saya harap pembangunannya tetap berjalan lancar. Lalu untuk ekonominya segera dipulihkan dan bangkit dari pandemi COVID-19 menuju ambang kemajuan. Amin. Satu lagi, 3 kata untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ibu kota baru, semangat merdeka. Asik, terima kasih.